Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min umuril jahiliyati la yatrukuhunna. Ada empat perkara yang terjadi di dalam umatku yang mereka ini melakukan perkara-perkara jahiliyah, penyematan jahiliyah, bukan hanya umat, bukan umat, orang-orang yang hidup atau keadaan yang ada sebelum datangnya Islam, bukan sekedar itu, tapi ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disematkan, tergolongkan, digolongkan umat jahiliyah. Sebab apa? Karena melakukan empat perkara indikator kejahiliahannya. Sekalipun itu umatku, kata Nabi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja ada penyematan jahiliyah jika melakukan empat perkara ini, atau melakukan di antara empat perkara ini. Dan mereka ini tidak meninggalkan empat di antara empat perkara ini, atau seluruhnya empat perkara ini. Saya sampaikan ini secara singkat. Yang pertama, at-ta'nu fil ansabi, mencela nasab. Kan lagi rame ini, orang yang memiliki kedengkian terhadap nasab, sehingga orang tersebut mencela perkara nasab. Hate speech, ujaran kebencian terhadap nasab, itu perilaku jahiliyah. Dan kata Nabi, masuk kategori orang yang jahil. Karena indikator kejahilian, kejahiliahan itu ada kezaliman, ketidakadilan, ada kemusyrikan. Kejahilian yang paling tinggi adalah kemusyrikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencela nasab yang tidak berdasar, itu menyebabkan tersematnya jahiliyah pada kita kalau melakukan hal ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Janganlah kita mengorbankan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam. Sampai lagi kita ngaku pengikut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujaran-ujaran kebencian itu berseliweran dari mulut kita atau dari orang lain, dari saudara kita terhadap muslim satu dengan muslim yang lainnya. Jangan rusak nilai-nilai keimanan, jangan rusak agama, jangan rusak ini, iman, bangunan agama, jangan rusak persatuan, kesatuan bangsa, persatuan, kesatuan umat. Beda warna wajar, warna-warni itu wajar, dan pasti sampai kiamat ada warna-warni. Enggak mungkin kita paksa satu warna semuanya. Warna anu semuanya,
Saya takut begini kalau nyebutnya nanti saya, nah ini Ustaz Amsori kesonin romannya begitu. Jadi mencelak nasab, janganlah kita mencelak nasab. Mau anak siapa ke, mau keturunan apa ke, ingat jahiliyah dulu seneng dan membela mati-matian fanatisme terhadap kesukuan, fanatisme terhadap kesukuan yang luar biasa sehingga membenci suku yang lainnya. Ini pun begitu, ada kita punya warna, kita janganlah mencela warna yang lain. Janganlah orang yang beda pilihan dengan kita, kita benci. Jangan-jangan itu juga termasuk perkara jahiliyah. Head speech, ujaran kebencian yang melontarkan kebencian terhadap nasab, kebencian terhadap organisasi, kebencian terhadap kelompok tertentu, tidak boleh terjadi kita terhadap umat Islam ini. Yang kedua adalah wal fakhru bil ahsab, bangga dia terhadap keturunannya, kesukuannya, terhadap kelompoknya, terhadap partainya. Bangga dia, menimbulkan kesombongan dan menganggap kelompok yang lain itu jelek, itu rendah. Kesombongan bukanlah pakaian manusia, tapi kesombongan itu cukuplah pakaian Allah. Jadi karena itu tidak boleh kita lagi di sini itu membangga-banggakan kelompok, membangga-banggakan partai, membangga-banggakan apa namanya suku, sehingga kita merendahkan yang lain, padahal itu mah tidak ditanya di alam kubur. Kira-kira dari suku apa? Tanya enggak? Kira-kira dari partai apa? Tidak ditanya. Karena itu mah perkara duniawi. Yang ketiga, wanniyahatu 'alal mayyit, itu meratapi mayyit, enggak terima keputusan Allah atas kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian kakaknya, dia ratapi terus sehingga ngotak-ngatik takdir, enggak mau nerima takdir ketentuan Allah. Yang terakhir adalah wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang, artinya melakukan kemusyrikan yang tidak berdasar. Ini dilarang oleh agama, bertentangan dengan akidah Islam. Ini yang dilarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah inginlah nanti perhelatan dan pesta demokrasi ke depan, kesatuan dan persatuan kita tidak terkoyak sedikit pun. Karena itu nomor satu, persatuan, kesatuan bangsa dan kesatuan umat itu nomor satu. Jangan kita korbankan persaudaraan kita gara-gara berbeda warna. Itu mah beda warna hal yang biasa. Mungkin sekarang saya warnanya A, kapan waktu tahun depan mungkin saya warnanya B. Itu bah dunia, dan pasti akan terus berlalu dan terus berubah dan terus berubah. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, janganlah muncul fanatisme yang berlebihan, ta'assub, kesukuan, kepartaian yang berlebihan, sehingga kita mengorbankan nilai Islam, mengorbankan bahwa kita ini pengikut Nabi, mengorbankan persaudaraan, mengorbankan semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.